Perpustakaan Pondok Baca merupakan sebuah pondok kecil milik Brigadir Polisi Hendrik Beno, Babin Kamtipmas Desa Tedeng, Polsek Jailolo, Polres Halmahera Barat yang dimanfaatkan untuk terobosan kreatif. Selain daripada itu, beliau juga menjalankan perpustakaan keliling dengan menjalankan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk memberikan buku bacaan secara gratis kepada pelajar. Dalam berbagi buku, Brigadir Polisi Hendrik Beno juga memberikan beberapa pertanyaan tentang bela negara dan cinta tanah air Indonesia dengan maksud menambah semangat patriotisme dan nasionalisme anak-anak. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Tedeng, Brigadir Polisi Hendrik Beno. Salam Jakarta.